Campurkan. Mantap. Mantap banget. Halo guys, ketemu lagi bersama aku Sopian di Makan Nyom Nyom by Sopian. Jadi hari ini aku sudah menyiapkan ada ikan asin tongkol. Aku beli di pasar tuh seperti ini ikan asin tongkolnya. Terus di sini juga aku ada sayuran kayak ini apa tuh? Petai dan selada air nih. Ini selada airnya ya. Tuh selada airnya. Siapa yang kenal selada air pasti enak. Dan aku bikin sambal bawang daun. Nah, sambal bawang daun ya. Kalau yang mau tahu resepnya, cek Instagram aku sopianaesa808, maka di situ akan aku kasih tahu trik dan caranya bikin sambal bawang ini tuh. Mantap banget yuk. Jangan kebanyakan ngomong yuk, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil benar. Selamat makan. Kita diawali dari daun selada dulu ya, karena lama aku nggak makan ini. Tuh kita kebas-kebas dulu daun seladanya. Mantap banget nih daun seladanya. Terus ini kita colotkan ke sambal. Nih sambalnya tuh ijo menggoda selera. Enak banget. Enak. Ikan asin tongkolnya nih. Enak. Dia nggak terlalu asin, sedang lah, ada asin-asinnya gitu, tapi lebih, menurut aku sih lebih nikmat. Campurkan. Mantap. Mantap banget. Juara banget. Selada airnya mantul. Sambal bawangnya tuh wangi sambal. Mantap. Sekarang ke petai. Tuh, siapa yang suka petai? Tuh, petainya. Gila ya petainya. Tuh. Tak tahu pakai petai kayak gini. Aduh. Aduh. Pokoknya saya cuma bisa berkata aduh. Enak dong. Memang benar-benar mantap. Pas. Pas di hati. Aku ini. Asyik petak ni. Sambalnya tengok. Tuh. Tuh.
seladanya. Colek-colek seperti ini. Sambalnya nih. Aslinya. Nasi. Mantap. Des banget. Mantap banget. Mantap. Oke guys, karena makanan sudah habis, saatnya saya undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa like dan subscribe jika suka video ini. Jangan lupa mampir di Instagram aku, Sopianesa08. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Tapi masih enak sih.